Ini stiker untuk kendaraan yang overload. Penandaan ya? Penandaan. Selain ditilang, juga ditempel stiker. Ini untuk area tol Palikanci. Oke pak, oke pak. Lebih berapa ton? Ini kelebihan 15 ton. Nah, kayak gini. Nah. Seharusnya berapa pak? Harusnya itu berapa pak? 20. Kapasitasnya berapa ini pak? Sesuai yang bawa ya, yang bapak bawa sekarang. Kalau ini kan ini. Ya pelan pak, pelan. Stop. Kegiatan hari ini untuk operasi odol atau over dimensi dan overload ini tujuannya untuk satu, untuk menekan tingkat kapasitas kecelakaan, khususnya tabrak belakang. Dan juga yang kedua adalah untuk menekan biaya perbedaan. Selama ini biaya perbedaan di tempat kita, Ruas Palikanci, itu cukup banyak. Itu kurang lebih 51 miliar. Sehingga beban-beban ini gimana caranya untuk mengurangi ya, untuk mengurangi kedua permasalahan tersebut, yaitu dengan cara melakukan operasi kegiatan odol, yaitu dilakukan setiap bulannya. Seperti yang kita lihat bahwa dari mulai awal kita buka dari jam 9 sampai jam 10 sudah